Oke okay, guys ya. Onyx lawan Onyx. Satu-satu ini penentuan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Gue lihat tadi kan gue lagi scrim jadi cuma bisa nge-recordnya di game ketiga. Jadi langsung aja guys, ini penentuan sih, ini yang paling penting intinya. Ya. 180p, ini udah 180p, lebek. Jamit, ini udah 180p guys, ini emang kameranya mereka yang buram. Di sini dari Onyx PH, dia udah nge-pick Yuzhong, Jawhead, Lancelot. Dari Onyx Indo ada Chow, Brody, Tamus. Ini feeling gue Chow-nya tank, Brody-nya support ya guys ya. Brody-nya support. Gue lupa pindahin kamera gue gitu. Ternyata kalian nggak bisa lihat draft-nya. Gue kecilin dulu di sini. Oke. Yuzhong, Jawhead, Lance, Chow, Brody, Tamus. Sideline-nya Onyx Indo, Onyx Esport kuat ya guys ya. Dia punya Tamus plus ada Brody. Cuman gue masih belum tahu di sini Brody-nya diisi di. Oh, Hayabusa. Iya, Brody support, kalau nggak Brody sideline udah fix. Chow-nya antara tank kalau nggak sideline fix. Cuma kita lihat dari Onyx PH dia picknya apa. What the heck ini? What the heck? Minyak dong tai. Tisu. Ah, jauh lagi MC mah. Yesus, taruh makanan ke muka. Sekarang udah main nah, gua kasih lu banyak tisu. Banyak banget. Kita nonton Oh My God sama Arrowwolf juga guys. Jangan ini, jangan kemana-mana, santuy. Oh gila, di sini dari Onyx PH udah ngamanin Kadita sama Ruby ya. Sideline-nya kuatan Onyx PH gua bilang. Karena dia punya Yuzhong sama Ruby dan lebih ke arah late game-nya lebih kuat Onyx PH. Karena naik high ground-nya itu susah lawan Ruby sama Yuzhong. Pusher. Oke, dari sisi kanan ada Brody sideline dan Gushen support. Gua ngerasa kayak ini bakal berat banget sih buat Onyx Indo ya, ngerasa. Karena pertama ada berapa mili sih hero Onyx? Ada Haya, Chow, Gushen, Tamus. Yang range-nya cuma Brody dan Brody pun itu lelet. Kalau misalnya dikejar sama Yuzhong naganya. Jadi ya menurut gua hero-nya lebih kuat Onyx PH. Iya enggak, Wis? Menurut lu 4 melee lawan Yuzhong menurut lu gua? Cuman di sini bagusnya Onyx Indo dia memiliki Gushen yang bisa nge-burst Yuzhong, Ruby. Kalau misalnya execute ya. Coba kalau misalnya enggak. Ya lumayan bahaya dan untuk Onyx Indo juga ada bahayanya juga guys. Dia memiliki dari musuh Kadita. Onyx PH pick Kadita itu bisa nge-burst 3 hero yang ada di Onyx Indo yaitu Brody, Haya, Gushen. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam game di sini. Oke, Sasa ngambil gold lane. Dia bakal ngelawan Tamus ya, guys ya. What the heck kamera ya? Gua lupa kameranya, cu. Gua di sini nah. Oke. Clear wave-nya di leading sama Onyx ID ya. Onyx ID dapat Pokemon. Oke. Kali ini dari kedua belah enggak terlalu ini agresif. Oh, tapi lihat tuh sakit banget. Emang sih Brody ya. Damage-nya lumayan. Brody ini udah di nerf guys sebenarnya. Cuma ini cuma kayak Yakno salah step deh. Oke, kita lihat di sini. Dia kecicil. Ini Lansengnya gue bilang bakal
karena tidak ada kolam, tidak ada cover. Ngetotnya lebih tajir daripada Haya sih, karena dia tadi sempat nge-clear wave tengah juga. Jadi yang tapi di satu sisi Onyx ID supportnya tajir karena Driana nge-clear tengah. Kalau tadi bagi dua loh si Kadita sama Lance. Oke, dari network masih enggak beda jauh ya guys ya, beda 400 500. Masih aman guys, masih aman networknya. Jauh ke arah atas. Nah, Yuzhong. Nah, Onyx mati guys. Onyx ID. Nah, ini yang gua bilang guys, dia Hayanya mati guys. Karena gini ya guys ya. Hayabusa itu lagi ulti itu kalau misalnya pasif Yuzhong nyala, damage-nya tetap masuk guys. Even Hayabusa lagi nge-ulti kayak tadi contohnya. Buat yang belum tahu, makanya kenapa Yuzhong ini kuat banget lawan hero-hero mereka gitu guys. 4 melee, kalian nabrak 2 kali, turun skill 1, pasifnya nyala semua, gak bakal mati-mati si DR-nya. Gitu guys ya. By the way, yang masuk ke passive Yuzhong itu Lunox lagi kuning pun tetap masuk damage-nya. Oke, di sini boost di pick off, langsung kecicil towernya bakal habis si shield gold-nya. Lunox lagi kuning pun tetap masuk guys passive Yuzhong. Jadi ya buat kalian hati-hati lah kalau lawan Yuzhong pakai Hayabusa atau Ling atau Lunox. Ah, jangan kasih semua meta tut. Hah? I'm just tell knowledge lah. Oh. Only knowledge. Oke lah. Oke, tadi ganti deh enggak usah main. No lah. Share ilmu dulu. Kalau bisa dia dapetin poin itu bakal lebih bagus. Oke, kan mandi. Kalau enggak dibuka mapnya dia pas lagi blue buff. Ini sih dari draft ini sih menang ya. Dari draft bagusan Onyx PH gue bilang. Cuman bagusan Onyx sih. Tapi bingung ya ini dua Onyx gitu guys. Ya dua-duanya bagus sih. Bagus. Onyx lawan Onyx. Gua sih Onyx ya. Yang gue sih Onyx yang menang. Wah, yang gue bilang guys. Yang berbahaya dari Onyx PH itu adalah Kadita. Dan benar dia bakal nge-burst 3 hero antara Gusion, Haya atau Brody. Nah, itu guys yang bahaya. Oke, di sini akankah oke aman. Oke, wah. Oke, nice, Drian, nice. Oke, Chow datang ya di sini, tapi jauh headnya di arah atas, kayak ditanya clear tengah. Masih aman di sini, tempo gamenya masih farming aja sih guys. Kayak bisa pakai ulti, berarti dia bakal ke arah bawah. Ngabisin jungle bawah plus wave bawah harusnya. Itu berapa detik sih tartanya ketutupan? Iya, harusnya dia. Oh, enggak, udah mau spawn. Dia udah harus main di daerah turtle guys ya Hayabusanya, karena dia memiliki retry gitu. Udah pasti Hayabusanya main di daerah turtle gitu. Kalau misalnya Hayabusa main di daerah bawah nge-kill Ruby gitu, turtle-nya pasti free buat Onyx PH guys. Nah ini nih hampir aja itu kepancing. Untung Onyx ID-nya tahu gitu ada dua di ambush itu. Kalau enggak Kadita do the things lagi nih ke Haya. Oke, yang gue bilang Hayanya bakal main di daerah turtle emang udah benar. Ruby sama Tamusnya bakal connect barengan, bertemu di sini 505. Tapi lebih bahaya ya karena dia memiliki naga. Kita lihat naganya di kick di sana. Enggak mati. Gua udah bilang guys ya. Naga lawan 4 melee. Itu dia si DR dia nabak berapa orang turun langsung pasifnya nyala 2. Even mau di kick ya udah enggak apa-apa gitu. Calculator gitu guys dari awal gitu. Baru ngelihat aja udah terhitung gitu. Terus terjadi kan? Langsung terjadi di dalam game. Oke, kan cekek. Senang melihat Oji itu berkembang banget. Gak cuma perutnya aja. Astaga. Terima kasih banyak ya. Tapi ternyata dari teman-teman. Air di sini makanya gua mandi. Di area atasnya kali ini Drian. Oh, coba maju. Kalau air udah mandi gua dari tadi siang, anjing. Dari pagi udah mandi gua. Cara bunuh Yuzhong ya?
dia butuh execute dari seorang Drian, cuman cecengnya Onyx PH ini enggak main-main guys. Jadi gimana ya? Kayaknya ini Yuzhong-nya bikin bloodlust langsung BOD sih guys. Boleh lihat itemnya enggak sih? Itemnya dong. Akan ada portal dan waktu sebentar lagi. Dia kita lihat. Bunuh Ruby udah enggak ada worth it-nya sebenarnya guys, karena dia udah 031 dan under banget. Gua yakin ini hypernya Onyx. Enggak ada worth it-nya. Even nge-kill juga kayak gold-nya kecil banget. Justru kalau yang mau dibunuh itu coba bunuh Yuzhong-nya. Kalau enggak Lancelot-nya, kalau enggak Kadita-nya. Ini Kadita-nya network-nya udah lebih dari Ruby harusnya. Tapi ya mau gimana sih? Oke, kita lihat naga di sini dihajar sih. Gak bakal mati itu. Karena dua lagi nongol di atas, jadi bawahnya Galakim plus Turtle gitu. Nah ini Sans rugi nih kalau misalnya bantuin si Drian nih, Turtle-nya hilang. Ya, free Turtle. Bunuhnya Ruby lagi, nggak begitu itu. Networknya masih dipegang sama Onyx PH guys. Drian-nya mati lagi, rugi banget. Oke lah, bunuh lah. Nice. Nah ini nih. Dia tahu dia menang dari sisi level juga. Level kali ini tapi rasi klik. Buset. Hate. Ngeri. The reaction. What the? Reaksinya sih buset dah. Anjung. Eh loading. Ya ampun, si loading tai. Oh, dia langsung ke arah wings, berarti ini si Diar ini udah punya bloodlust wings. Pasti ke arah BOD sih. Kalau enggak Oracle. Kayaknya butuhnya Oracle dulu sih biar enggak mati sama si Gushin. Ruby-nya di sini udah enggak main ya guys ya, cuma tetap aja masuk ke tempo late game Ruby ya, Ruby guys. Tarik mini stun slow. Ini Sasha sama Boots susah sih, maksudnya banyak hero-hero stun, hero-hero lincah dari arah Onyx PH ya. Tapi Sans-nya tajir ini. Sans-nya udah BOD guys. Endless battle. Okay, di kick si Hate. Tapi kali ini langsung double taken ke arah seorang Kadita. Pakai Kadita masih bisa mundur, masih ada pasifnya juga Ji. Okay, ini pasti. Ikut suara hilang-hilangan guys. Ini sih, mesti ngecek dulu kali ya, apakah teman-teman mana sih tai? Udah siap buat team fight? Gak ya, busanya bakal coba dikejar dari seorang Sans. Bakal balik lagi ternyata. Dari bisa digocek kali ini. Kok ngelangkah lagi nih ya? Plan berbahaya banget Sans kalau misalnya tadi bayangan terakhir ini streamingnya deh. Dan juga di ejek bakal bisa jadi bencana. Komen. Ada yang bisa mengcover sama sekali. Komen gimana? Indonesia berada di arah mid lane coba untuk mempertahankan mid dan lihat saat seorang diri. Apa yang terjadi? Oh coba dibalikan keadaan. Shadow kill. Wah naga guys. Ini harusnya mundur sih Onyx PH-nya. Mantap. Ya, kok ngelik. PH balik. Eh, kok ngelik sih gua? Streaming ini kayaknya. Oh, tapi melihat ada pergerakannya Kadita. Aduh, daripada patah-patah kita 720-in dulu, guys. 720 dulu lah, jelas kok. Oh, tapi melihat ada pergerakannya Kadita kali ini yang bakal coba mundur ke area mid. Wah, astaga. Emang Kaditanya sih reaknya cepet banget. Nice. Onyx ID dapat Lord di sini, tapi Ruby-nya masih di bawah, guys. Mereka kehilangan masih aman. Yang kedua, oke, no problem karena mereka menukarnya dengan satu buah Bapak Lord. Bapak Lord. Terhormat. Iya, dan kemungkinan bisa juga ngedapetin turret di area mid kali ini. Kalau coba di push, oh tapi ternyata masih bisa di defend, masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Filipina.
Dan ini memang nyusahin sih kalau Kak Dita itu ya. Iya, yeah, ini Kak Ditanya benar-benar burst damage. Ah. Oh my god. Tugas sama di Super God diabadkan oleh Sans Blue Bomb-nya. Permainan yang luar biasa dari Sans. Bukan sepanjang Sans Tui kali ini dan bahkan oke, oke. Seorang Profesor KB. Nah, high ground guys, udah 10 menit. Profesor Sans. Bisa jadi. Terus coret. Kita lihat Onyx ID naik high ground-nya kayak gimana nih guys. Lawan Ruby, Yuzhong, Jauhead. Kadita. Indonesia mereka mulai mendominasi kali ini. Sansnya bisa dibersama Kadita ini hati-hati dah. Sama Boots, dapetin objektif. Gak apa-apa, kita kehilangan di bawah. Ditukar lagi. Juga bisa tukar. Yo. Yes, ditukar. Wah, baru gua bilangin. Sansnya bisa dibers Kadita. Oh my god. Aduh. Ini tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah. Ngeri, Cok. Aduh, baru gue bilangin. Kebuka vision ini bakal harus menjadi evaluasi untuk seorang Rasul. Go, Onyx. Anjing, gue bukan dukun guys ya, maksudnya karena itu emang udah feel aja gitu. Woi, nge-lag sih. Nge-lag loh. Ditelan bumi di tengah sungai kali ini. Go, Onyx. Suatu apa ya strategi yang selalu aman sih, masih aman ini dari kedua tim masih 50-50 guys karena netrunnya nggak beda jauh. Lihat game 3000 itu nggak terlalu jauh, masih kayak beda satu item lah untuk para masing-masing player lah. Boots galak bet saja lihat kehaditannya hat emang dari situnya guys nge-lag-nya katanya dia benar-benar selalu di posisi yang pas toh hated ya guys ya, dibenci emang pantas dia dibenci gaya mainnya kayak gitu guys. Kaditanya selalu ngambus padahal itu tadi tuh dia ngebunuh si Sarsnya ultinya level 2 guys. Dia bentar lagi 12 tuh level 3 tuh, bayangin dah damage-nya. Sans sih harus Athena sih, kalau enggak ya nggak mungkin bisa ngedamage gede lah ke arah Onyx PH harusnya. Dia bener-bener kayak Woi! Kehilangan kesempatan karena dia tahu tidak akan ada kesempatan. Sekarang sih 4 core ya. Mereka. Sebut 80 aman dong. Oke. Mati satu masih ada yang lain. Tidak mau kehilangan kesempatan karena dia tahu tidak akan ada kesempatan lain untuk tim Onyx PH. Tapi apa? Onyx ID pun meskipun mereka depres ya sama teman-teman dari Onyx PH. Mereka enggak mau seperti game kedua tadi. Di mana? Temennya bareng anjing. Iya, Cok. Ini dari streamnya atau dari streamingnya deh. Ini streamnya nggak sih? Mereka. Oi. Paus nih. Mama. Emang dari mereka cowok ngelek. Tuh di komennya juga pelek banget. Dia benar-benar menjadi. Streamnya. Oh iya streamnya ini guys. Ngelek streamnya. Aman. Back to the game. Kontrol landingnya dulu, mereka clear, abis itu mereka bisa masih aman guys. Ngetop dari kita kok biasanya walaupun sampai 2080. Oke, ini udah start Lord. Gila di burst cok. Mantap ini decisionnya mantap banget dari Onyx. Oh my god, di sana ditarik di sana. Oh my god, Sarsnya mati di sini. Nih lihat naganya guys, lihat naganya. Udah pasti dimajuin. Digas. Oke. Oke, okay, gila. Boots, astaga. Gue udah bilang guys ya, Yuzhong-nya tuh. Lordnya jembut. Udah, ya gimana ya guys ya? Ini guys ya, satu push Lord. Bukan Lord 10 ini anjing. Ini udah 12 anjing. Sampai sini saja Onyx. PH ya guys ya. Musuh rata. Sisa 2. Onyx PH 3-nya masih tetap nge-pressure musuh kayak ngambil blue buff kayak gitu-gitu. Terus sisa 2-2-nya cuma nahan-nahan lane kayak gitu guys. Gimana enggak keselin? Ngeselin enggak sih? Yes, dari tim Onyx Indonesia dan bahkan dia sampai kehilangan seorang. Yo, semangat Onyx. Mereka enggak bisa di-cover Lord-nya. Lihat, mereka cuma bisa apa? Cuma bisa diam doang. Harusnya ini si Drian udah jadi banget sih itemnya. Ke arah Yuzhong mati sih harusnya. Enggak juga sih.
Tapi Wings Oracle bagus dari suara Rasi, tapi ternyata eksekusinya kali ini kurang matang dari tim Onyx Indonesia ya. Gua mau lihat siapa-siapa guys, guru gue yang menang. Lihat guys ya. Anjing Yuzhong-nya red buff. Yuzhong-nya dikasih red buff. Itu movement speed kayak gitu itu pasti udah BOD sama brute force guys. Menang, guys. Itu movement speed Emblem Fighter kayak gitu enggak wajar itu si Yuzhong. Lihat ya. Ntar kita lihat dari gerakannya. Cepat itu ya. Itu udah pasti BOD brute force aja. Berarti ini, nah kan BOD brute force dia gak main Oracle. Gak wajar banget gerakan kayak gitu. Ngeribet ya, ngeribet predik-prediknya ya. Oke, ini tinggal Onyx ID udah dapetin ambush ya guys ya. Kita lihat dari setupnya Onyx PH ngambil ambush daerah kiri, Onyx ID ngambil ambush daerah kanan. Ini Sans ngelewat bahaya ini guys, Sans ngelewat bahaya. Oke, okay, Sansa ambil blue buff, aman, aman, aman. Aku melihat ini korel lagi sih, bahaya guys. Objektif banget ke arah Sans. Jadi Brody-nya masih cukup aman. Tidak bisa, tidak terlalu harus worry. Harusnya. Harus. Kiri, Mak. Kiri, kanan menang kalau bisa bunuh naga, udah. Mana bisa bunuh naga? Nggak, bisa-bisa ini bunuh naganya, dia nggak ada oracle sama... Athena gitu. Cuman enggak cuman enggak gampang. Si Gushina masuk ke naga. Pasti udah di follow up sama tabrak belakang-belakangnya Ruby. Lance jauh head. Oke oke, cowoknya datang dari belakang. Kita lihat. Oh my god, Sans. Sans, cowok, hati-hati, cowok. Brody. Iya, kena. Mati deh. Lek! Tapi Kaditengnya mati guys, Kaditengnya mati, nice nice. Yuzhongnya masih jauh. Awas jangan sampai kepancing ke Yuzhong. Ya ampun nge-lag. Lek! Lek banget! Oke aman aman, untung mundur. Kalau misalnya dikejar sama Onyx ID itu di naga rata guys, gak bohong gue. Lek! Lek banget guys! Pe! Pelek banget. Eh naganya dibuang kayak gitu dong, sia-sia mati dong itu. Eh mati ini Yuzhongnya sumpah. Sumpah ngelek. Ngelek cong. Semati si Yuzhong ini kalau kena lagi Dekan. Woi, ya ampun. Wah kan mati kan dok. Mati dia. Ah, ngeluarin naga kayak gitu, nice Onyx, go. Ini rubinya nggak mati cok. Mati nice. Buset, Drian bro. Pelek banget. Yo Lord, yo nggak ada naga yo. Hati-hati kaditanya, nge-steal Lord. Hati-hati lancar-lancar, nge-steal Lord. Oi, lancar. Onyx. Anjing, lancenya beli itu menghilang. Anjing, eh, lancenya beli Shadow Max. Ketahuan sama Drian sih harusnya. Nuh. Oke, aman. Luar biasa dia. Aman. Oke guys, oh. menang nih Onyx. Indonesia. Meta tadi disiapkan kan sih Shadow Mas. Untuk menang. Ini streamingnya idiot anjing. Dia sampai bikin Shadow. Pelek banget. Menang nih Onyx. Streamingnya. Ngelag, ya ampun. Streamingnya ini guys, dari streamingnya. Indonesia harus mendapatkan Lord. Nya untuk menit yang ke-19. Oke, aman guys. Ya ampun lagi ya. Otak gue ke situ dia bikin Shadow Mas, Bapak. Buat nyolong Lord pinternya setengah mati orang. Oke, ini. Ya. Baru mau lihat highlight-nya. Pak. Pinternya setengah mati. Emek lu. Pelek banget.
Gua udah pake sampe. Oh ya apaan sih? Nah. Pake 360 tetap aja anjing. Atas bawahnya tetep dibagusin. Tetep aja ngelag anjing. Emang streamingnya pelek banget. Pelek banget ya guys ya. Ini gue sini udah sakit banget guys, gak bau gue. Tapi tetap jangan kewalahan pushlane-nya Oni. Eh, Lordnya udah mati. Lu udah bisa, Lord. Udah. Lordnya udah mati. Ingat satu kali balik aja. Tumbang ini bisa dibalikkan karena dan Sasa 046. Kali ini adalah bisa menjadi game yang berat untuk seorang Sasa. Belum mati kan Lordnya? Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya Sasanya ke pick off terus dengan adanya Kairi dengan anjung udah mati. Gelarnya juga terus mengincar ke arah seorang Sasa. Jadi memang agak sedikit sulit juga sih. Wah, ini berat banget. Ini berat banget untuk tim Onyx ID. Dan lihat Rian bakal coba. Gak kelihatan guys, nge-lag soalnya. Gimana mereka mainin laning ya? Pinter banget ini PH ini. Bahkan dia adalah satu-satunya magical damage. Udah punya Wizard Trancon, dia udah punya satu dua Holy Crystal itu pasti. Si Sans ngeluarin bayangan skill 2-nya salah sekali dikejar Yuzhong, guys. Kalau enggak Brodingnya kalau misalnya masuk sembarang dikejar Yuzhong. Nih Yuzhongnya sakit banget, coy. Yuzhongnya sih sakit banget, hati-hati dah. Rubinya main Bloodlust guys ya. Oke, NOD-nya udah ada di Goshen. Udah Lord yang ketiga. Pelek banget. Yang keempat kali ini kita bakal. NOD Goshen, Brodingnya mau bikin immortal. Udah harusnya rata-rata immortal sih 4 orang dari Oni guys, kecuali Goshen. Goshennya winter, paling winter ntar jual ganti immortal, udah immortal ya udah. Paling nextnya beli Divine Glass. Kalau misalnya 2 item defense yang udah kepake ya winter, immortal, dia pasti beli Divine Glass guys. Masih bertahan di sini, ambusnya masih dibukain sama Jawhead di daerah blue buff. Dari kedua tim sama-sama sabar ya guys ya, nggak ada ngegas-ngegasnya. Lordnya spawn. Masih sabar dia. Bener gak bohong, coba cek di Google. Serius. Gak bohong aku. Suka baca-baca kayak gitu, maaf ya. Absurd emang aku orangnya. Gak informasi yang sangat amat berguna buat kita juga. Oke, tapi Irhasi udah kasih informasi kalau orang Jay bisa ada di arah sungai. Jay bakal coba untuk menyeberangi sungai, tapi Irhasi memilih terlebih dahulu. Dia juga gak mau terlalu efek karena Rasi terpick off ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Indonesia. Sasa harusnya damage-nya udah sakit. Seceng. Tuh ya kan semua tuh. Ambil Sans. Nah, dikasih ke Sans. Sans juga mulai rumput semua. Rumput udah mulai dibuka-bukain karena Kaditanya tidak akan bisa untuk melakukan solo pick off lagi. Ini Lordnya pasti dibaitan sama Onyx PH. Yuzhongnya connect dari arah samping. Jawheadnya mati bodo amat dia. Sama Rubinya berdua ini udah pasti maju. Kaditanya pasti ngambil ambus doang guys. Lihat. Jauhnya udah pasti bodo amat guys, mati atau enggak. Yo, nice Rasi. Oh my god. Rata dong. Rata Onyx-nya. Yah. Dua-duanya Onyx gua. Onyx ID maksud gua. Yah. Satu poin. Aduh, yah. Eh, Kaditanya lihat. Ya, ini Rubinya ke creep dong. Astaga, resenya leh, 4 mele lah Ruby leh. Ya ampun. Oh my god, skill of symphony, cok. Astaga. Wah. Kelar. Oh shit, meh. Kelar, cok. Bener aja guys, Jawhead Ruby bodo amat mau mati atau enggak. Kaditanya ngambil ambus, naganya datang dari samping. Kalkulator semua. Mantap. Seneng guys kadang bisa membaca pergerakan musuh. Udah pada grouping juga di dalam tim fight-nya. Iya, dan shadow kill-nya ke situ dia pas udah enggak punya shadow. Anjing dari banget. Udah enggak ada shadow, dihabek-habek sama Ruby. Habek-habek. Iya, dihabek-habek. This is disaster. Ini bencana. Bencana, ini bencana, boys. Cek. 25 menit. Sengit bedah. Apa dia follow up? Follow up.
Sasa tuh agak sedikit kasih poking damage doang. Ada tapi dia mundur setelah dia ngeliat juga udah pada tumbang. Brute force Ruby, wow. Kalau tidak ini bakal terjadi, kita lihat Kairi udah langsung bikin pestol. Ini harusnya team fight-nya sih rapi banget nih ya Onyx PH ya. Biasanya kalau udah dapat lord itu rapi banget. Ditarik sama Caknu, Iaknu di follow up sama Kadita. Lihat. Sasa kemper guys, Sasa mati dong. Wah, kuat banget. Wah, kalah. GG. GG. Harusnya Onyx yang menang sih. Bisa, cuk. Masih bisa. Penuh lagi rubinya. Ya Allah. Ya Allah, mati langsung. Nice. Nice. Ah, dia mati. Sasa sendiri. Sasa. 1-3, kestu. Dian dong. Ya. Nggak, astaga. Ya. Wah, kalah guys, Onyx Indo. GG guys, kedua tim GG sih, kedua tim GG. Wih, gila. Yang bisa nahan itu semua damage yang keluar dari teman-teman Filipin kali ini, tapi itu tidak cukup. Yos. Cekek mana? Cekek dulu, cepat. Cekek dulu dong ke kamera. Cekek dulu dong. Oke. Jadi itu adalah Onyx PH lawan Onyx ID ya, guys ya. Dimenangkan oleh Onyx PH. Masih jalan masih panjang Onyx ID. Nice. Berarti yang berlanjut itu adalah Onyx PH. Dan Onyx PH ini adalah salah satu tim yang baru lolos di Filipina ya, yang pertama lolos karena yang sebelumnya itu udah ada kalah siapa? Tim apa yang kalah? Onyx ID. Bukan yang PH satu lagi? Execration udah kalah sama Myanmar. Oke. Berarti dua tim Indo dah